Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Di video kali ini saya buat vlog lagi di bus Damar M4 demi untuk memenuhi kemarin yang komen di video saya, katanya suruh buat video di bus Damar M4, dan sekarang saya sudah berada di bus Damar M4. Kondisinya sudah seperti yang kalian lihat, seperti ini. Oke, dan saya akan coba masuk jalan di dalamnya ya, untuk melihat kondisi yang ada di dalam. Oke, nah kondisinya seperti ini. Oke, kondisinya seperti ini ya. Mes Damar M4 kondisinya yang minta saya buat video di sini, lihat sendiri gimana kondisi Mes Damar M4 sudah seperti ini. Ya, ini kondisi Mes Damar M4. Kembali aja. Oke, terima kasih yang sudah request. Begini kondisinya. Mungkin sampai di sini dulu video saya. Nah, begitulah kondisi Mes Damar M4 yang sudah kalian lihat sendiri. Begitulah kondisinya. Habis ini saya langsung menuju ke Mes R lagi untuk melihat memenuhi request satu teman yang request di video saya kemarin untuk melihat kondisi di Mesir. Oke, ikuti video ini terus, jangan di skip ya, karena saya langsung menuju ke Mesir. Oke, nah beginilah kondisi Mesir yang kalian lihat sekarang. Kondisinya sudah seperti ini, sudah ditutupi dengan segala macam rumput. Mes R dan Mes S juga sudah tidak terlihat, mesnya ditutupi dengan rumput-rumput, jadi untuk masuk ke dalam sudah tidak bisa, takut ular di sini besar-besar ya, jadi saya juga takut untuk masuk ke dalam. Inilah kondisi mes, sudah tumbuh dengan segala macam pohon. Kita langsung lihat mesnya. Ya, ini mes R dan mes S. Mes S juga saya sudah tahu yang mana ya. Hancur. Sudah tidak terlihat. Hancur ya. Tidak bisa untuk masuk ke dalam, berbahaya di dalam sana. Oke, kita jalan ke sana ya. Oke, seperti apa yang kalian lihat sendiri,
memenuhi request kalian, inilah kondisinya. Mungkin yang request pernah tinggal di sini di Mes R atau Mes S. Jadi seperti ini ya. Ya, rumput-rumput sudah naik di atas seng semua. Wis, ini di pisuanggi nih. Macam-macam suanggi yang ada di sini. Oke, itulah tadi Mes R dan Mes S juga sudah tidak terlihat. Hanya terlihat atap saja yang terlihat. Rumput tertutup semua di atasnya. Jadi saya mau masuk di takut juga ya. Banyak ular. Terima kasih mungkin sampai di sini ya video saya. Yang pernah tinggal di Mes R atau Mes Damar 4, jangan lupa lebih bersemangat lagi untuk buat video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.